Ini gue jarang banget recording malam lah ya istilahnya, karena gue biasanya on the day, not on the night. Jadi kita akan lihat. Halo semuanya, selamat datang di Regasan Channel. Gimana kabarnya, sehat? Mudah-mudahan sehat selalu. Gue recording malam bukan tanpa alasan, karena gue kayak menemukan sesuatu yang berbeda untuk recording kali ini. Kenapa? Karena ya pokoknya recordingnya tidak nge-lag lah. Ini kita udah ada di track Monza ya. Kita lihat dulu ya di mana track Monza ini. Audi udah mengantongi 506 poin klasmen. What? Ini Vettel sangat susah banget buat nge-push ke posisi pertama. Kalau mau ke posisi pertama, ini Mick Schumacher harus dibantai ya. Oh, race prep-nya ya. Race prep udah belum sih? Oh, ini belum ya. Qualifying session, terus passes lap. Terus ini ada hot streak target ya. Terus satu lagi di sini gue mau ngecek staffnya. Dimana staff ini penting banget ya. Ada pit crew sekali lagi. Ini gue ngarepnya supaya bisa 100 ya untuk tire change-nya. Cuman sayangnya susah banget guys. Agak alot ya. Yaudah kita bakal langsung saja menuju ke track Monza ya. Balapan kali ini di ronde 16. Let's go. Ini kalau bisa lancar sih gokil ya. Terus gue ini kayak nemu cikan baru gitu ya dari settingan recording gue. Jadi gue langsung ngetes. Kita akan lihat kalau misalkan syukur-syukur gak nge-lag, ini menjadi awal yang bagus ya. Tapi kira-kira F1 Manager 23 kita main gak nih? Nah ini nih, karena viewsnya gak gede-gede amat ya F1 22 Manager. Gue realistis aja ya, sekalian upgrade PGA dulu aja kali ya, biar gak nge-lag dulu. Menurut kalian gimana guys? Oke, kita udah ada di tracknya nih ya. Kita cek dulu untuk balapannya, nanti bakal ada sedikit hujan. Jadi kita akan lihat akan seperti apa gitu ya. Syukur-syukur kalau misalkan kita dapet D-nya gak ambiar ya. Jadi kita akan lihat guys. Ini continue dulu. Gak usah basa-basi lah ya, karena ini udah car setupnya juga udah perfect. Ini car partsnya udah gak ada masalah ya. Dari kedua pembalap harusnya sekali lagi gak ada masalah. Oke, let's go. Kita bakal lihat semua cuplikan dari kualifikasinya. Harusnya lancar. Oke, ini dia, gue udah keluar langsung. Tots. Normal qualifying 1 condition apply. Oke, Vettel juga di belakangnya ya. Tapi anyway, ini Mick Schumacher 1 ya. 2-nya ada, 0,4-nya Vettel. Albon 3 detik, anjay. Ini gimana, anjir? Saking ininya ya, saking overpowernya anjir. Audi sama Williams kayak langit sama akar tanah. Menang guys harusnya ya. Memang ini yang membedakan adalah Russell cukup tipis dengan Vettel. 0,4 itu tipis ya buat hitungannya di F1 Manager, anjir, bukan 0,0 ya. Kalau di real life kan 0,0 berapa gitu. Ini enggak, soalnya kita udah tahu Audi emang the best ya. Kita lanjut ke qualifying 2 ya. Ya, menuju parabolika guys. Kalian bisa melihat di mana sektor 1, sektor 2 nya perfect. Warna ungu as usual, seperti biasa. Dan ini dia, Mick Schumacher P1 langsung sih. 1 detik, Vettel 0,7. Lumayan ya. Ya, masih tetap jauh pakai banget sih. Susah lawan Vettel, lawan Mick Schumacher itu susah banget sih. Jadi gak usah macam-macam lah gitu ya. Ya, 1-2 seperti yang gue bilang. Ini agak menggila ya Mick Schumacher di qualifying 2. Kalau Q3-nya sama kayak gini, udah obatnya gak ada. Oke, menuju tikungan terakhir guys. Schumacher justru malah side by side dengan Alpine ya. Di saat-saat terakhir di sini justru malah makin gacor Mick Schumacher. 1,7. Anjir, bener. Gila anjir, improve parah sih. 19,1 ya. Tadi di Q2 19,4, di Q1 19,7, Q2 19,4, di Q3 19,1 ya. Obatnya udah gak ada. Vettel kedua ya, jaraknya jauh banget. 1 detik anjir, 1 detik koma 0 berapa gitu. 3 nya ada Vettel, 0,3 dari Vettel. Gak ada opotek. Agak hujan ya. Agak hujan di lap berapa nih kira-kira? Oh, di lap akhir ya. Kalau misalnya kita pakai ban hard ini gimana ya? Kita cek dulu ya. Hujannya di lap 40 berapa lah ini ya. Ini menarik nih. Ini gua mau si Mick Schumacher ini pakai ban hard sampai finish ini ya, sampai hujan ini guys. Nanti Vettel juga sama deh, gue bakal buatin strateginya pakai ban hard mantul ya. Pokoknya pakai ban hard finish guys, sebelum nanti hujan ya. Lap 40 ya. Anjir, 40 bener, sampai 40 lap. Oke, udah kayak gini ya. Ya, langsung aja ke balapan guys, let's go. Bentar. Iya bener, let's go. The drivers there lined up on the grid under mostly sunny skies.
balapan kali ini akan jadi balapan yang sangat gila. Kenapa? Karena kita akan benar-benar mencoba satu ban doang, tanpa ngepur, tanpa ngepush. Jadi kita akan lihat nih untuk performa dari kedua pembalap kita ini apakah bagus atau justru ambiar. Jadi kita akan lihat. Here we go. It's the Italian Grand Prix. And it's lights out. And away we go. Oke, yuk kerja guys. Ini dia. Oke, ban hard anjir. Sampai lap 40 ya. Karena nanti di lap 40 sekali lagi akan ada hujan ya. Dan kalian bisa melihat di mana justru Charles Leclerc di sini memimpin balapan side by side dengan Mick Schumacher. Oh, and Ferrari just gained a place. What the hell is going on? Ini Leclerc langsung memimpin balapan begitu saja, guys. Ini kejutan jelas ya, karena memang Leclerc jarang banget ada di posisi depan untuk urusan start, dan ini adalah yang pertama kalinya ya di mana Ferrari justru mengalahkan Audi ya. Kita bernyanyi untuk sahabat. Tolong. Taking a look again. Ya, harus sabar sih. Ini jauh lebih apa ya? Tahap wajar. Guanya juga gak bisa ngambek ya. Untuk malam-malam ngambek itu bahaya ya, guys ya. Nanti bisa digedor-gedor pintu rumah gua soalnya. Jadi ya paling marah-marahnya di video ini, guys. And it's more than one car. Mick Schumacher kapan kesatunya anjir? Ini ada replay-nya. Let's take a closer look. Right, watch this. Di Ascari ya? Ya, di Ascari guys. Di Ascari nyalip sih, ini gokil. Dan side by side terus sebelum menuju parabolika, dan lu harus ingat jalan lurusnya Audi ini mantul parah sih. Banyak gaya anjir, gak lihat Vettel tadi spin. Oke, kita lihat Vettel di sini. Vettel, dia lagi menempel McLaren ya. Kita lihat telemetri deh sekalian ya. Kecepatannya 200 berapa nih? 300 ya. Sekalian kita lihat top speednya bisakah ngacir atau enggak gitu ya. Maxnya 320-an ya buat mobilnya Vettel, padahal dia lagi nempel mobil yang ada di depan ya. Maksud gue, kalau di F1 23 ini bisa nyampe 360 bahkan ya. Ini mobil Mick ya. Kita lihat nih Mick Schumacher bisa gak nih gacor. Position parah juga ya. Nih ini perbandingan ya guys ya. Ini mobil Mick Schumacher. Tuh lihat. Pas slap lagi ya. 300 berapa nih? 320 ada gak ya? Oh, gak nyampe. Ini kita lihat Vettel aja deh, balik. 300 berapa nih? Pas slap Vettel, guys. Gantian ya. 320 ya. Gak nyampe 360 kalau di F1 Manager. Jadi sangat sopan. Ya bener anjir, sangat sopan, karena gak ngacirnya parah sih. Gak kayak di... Mungkin my team, yang gua jamin di my team gak bakal sampai 320, bakal lebih. Kok bisa Vettel ini kalah sama Aston Martin anjir? Vettel lawan David Schumacher ya. Masih side by side nih, kalian bisa melihat. Nah ini mulai lagi ya, attack nih Vettel. Harusnya bisa nyalip anjir. Ya kayak gitu malah gak bisa nyalip anjir. Parah banget si Vettel ya, harusnya bisa nyalip. Minimal sebelum parabolika itu udah nyalip sih. Ini kayak mendem gitu guys. Ini kita lihat nih telemetrinya, bisa gak nih lebih gacor dari lap sebelumnya tadi 320 lebih. Sekarang dapat 300 lagi. Anjir. Hampir tabrakan itu, Bos. Kita lihat ya. Parahnya sih bukan main ya Vettel, guys. Vettel ternyata dia lagi main-main dengan fast lap doang ya buat balapan kayak ini, bukan fokus buat balapan ya, tapi fokus buat fast lap doang, anjir. Separah itu, guys. Very good. Ini gimana kata netizen ya, bah? Ini gimana kata penontonnya yang maunya Vettel itu ke satu mulu, Mick Schumacher kedua, tapi Vettelnya melakukan kesalahan mulu gitu ya. Jadi gak bisa dong, gak bisa ya Vettel mau ke satu, Mick Schumacher kedua itu gak bisa sama sekali. Karena ini yang terjadi guys, ini yang terjadi ya. Vettel ke satu kayak mimpi ya. Maksud gue, ini lihat Vettel guys. Vettel banyak ya kecelakaannya, banyak banget. Pengen ke satu tapi banyak kecelakaan ya, bikin beban dong ke Mick Schumacher nantinya ya. Nah sekarang beda nih kalau misal Mick Schumacher yang Alfa Romeo just Vettel P5 guys. Look at that di depan. Anjir ini seru banget ternyata ya Vettel duelnya.
ada 4 tim ya, ada Mercedes, ada Ferrari, ada Red Bull, ada Audi, guys. Kita lihat nih. Oh, look at that. Ini dia Red Bull P2 ya. 3-nya Ferrari, 4-nya Audi. Kita lihat siapa yang akan mampu keluar dari zona 2 besar ini, guys. Vettel overtaking 2 pembalap sekaligus, nantilah kita lihat nih. Karena ini duel yang sebenarnya maksudnya ya. Bisa nyalip gak nih ini Ferrari sama Red Bull di depan ya. Kita lihat nih Vettel. Vettel malu sih kalau gak bisa nyalip ya. Kita lihat nih, ini ada zona DRS kedua di Monza. Bisa nyalip gak nih? Kita lihat. Ferrari berupaya untuk nyalip, gak jadi, guys. Bukan Leclerc ya, Leclerc justru di posisi 11 sekarang. Padahal tadi Leclerc ada di posisi yang bagus sih. Ini dia. Wah, belum sih. Kita lihat jalan lurusnya, guys. Kita lihat jalan lurusnya. Sekarang Vettel ada di sisi luar. Mick Schumacher gagal untuk pas slap. Sementara di sini Vettel berupaya untuk overtaking 2 pembalap sekaligus. 3 jari. Masih belum, guys. Kita lihat nih, masih duel. Belum beres-beres. Waduh, kapan beresnya ini, guys? Oh god, look at that. Ini battle-nya gila parah sih. Kita lihat nih, ini Vettel. Depannya Perez, depannya ada Sainz. Dan sekarang naik ke P3 ya untuk Sebastian Vettel. Aduh, ini mah satu lagi ya. Udah naik P2 ya, Vettel udah nyantai banget. Tinggal lawannya, tinggal Perez, guys. Kita lihat. Harusnya bisa disalip dengan gampang sih. Kalau gak bisa itu malu parah sih. Kita lihat. Ah, malu ini. Masa gak bisa nyalip sih, anjir? Udah, ini mah gak bisa kesalip ya. Masa stop lagi, Mick Schumacher. Meanwhile, di sini Vettel side by side dengan Perez. Aduh, ini berbahaya sekali ya di Ascari, guys. Udah ini mah ya. P2, kita harus upload. Karena Vettel berhasil crash, tapi dia berhasil posisi kedua lagi. Dan membutuhkan 22 putaran doang ya. Sekali putaran, setengah putaran, bersihkan sel kulit mati dan kotoran. Jadi kita lihat Perez masuk, belum masuk pit ya. Ini kita lihat di sininya ya. Tuh masih 0 ya. Ada yang 0, ada yang 1. Mungkin yang 1 ini yang udah pada masuk pit stop, mereka pada pakai ban soft dulu ya. Tuh lihat. Di sini gak ada yang pakai ban soft, guys. Pada pakai ban medium rata-rata. Oke. Masih belum ada yang masuk pit. Dan yang uniknya di sini adalah hanya satu pembalap yang pakai ban soft, dan gua gak tahu apa motivasi orang ini ganti ke ban soft. Sebelum gua ngeklik orangnya, di sini ada duel antara Sainz dan juga Perez dan juga Russell. Tapi di sini Russell berhasil menempel gap dulu aja. Dan Hamilton di sini orang yang aneh yang gua sebutin tadi. Kenapa? Kenapa lu harus ganti ban soft di situasi seperti ini? Maksud gua adalah ini gak bisa bertahan sampai finish, lo gak bisa 20 lap gua rasa. Lalu di Monza pakai ban soft, pastinya ini Hamilton bakal ganti ban lagi sih. Harusnya ya. Oke, mulai pada masuk pit ya. Yang pengguna ban medium udah pada masuk pit. Salah satunya ada Sainz. Kita lihat Sainz akan ganti ke ban apa. Kalau ban soft baru ya di lap 35 bisa sih. Maksudnya ini gak nyentuh 20 lap ya. Tapi bisa, guys. Ini dia yang terjadi ya. Sainz lebih dulu yang ganti ban ke soft. Meskipun sebenarnya idealnya tetap medium ya. Cuman ya mau gimana lagi ya. Nah, ini nih. Aduh, Vettel lagi di situ lagi ya. Nih, gua mau mesen gorengan aja deh buat Vettel ya. Ini persenan Vettel sama Mick Schumacher beda ya untuk bannya. Kenapa? Karena Vettel ini tadi sempat spin. Dan sekarang kalian menyaksikan Mick Schumacher masuk untuk ganti ke ban intermediate ya. Oke, understood. Di belakangnya juga sama nih. Belakangnya Vettel Mick Schumacher siapa ya? Oh, Aston Martin ya. David Schumacher, guys. Kakaknya Mick Schumacher ada di sini ya, kakak ipar kali ya, sepupuan apalah itu. Dan iya, ini gokil sih. Ini beneran berasa kayak teammate ya, berasa kayak temenan antara Mick Schumacher dan David Schumacher kembali ya terjadi di seri Monza, di mana kita dulu udah tahu ya David Schumacher ini pembalap yang jadi tandemnya Mick Schumacher, dan sekarang ini yang terjadi di mana David Schumacher sama-sama dan barengan pakai ban intermediate bareng sama Mick Schumacher. Dan ini dia Sebastian Vettel masuk pit stop. Pit lane. Copy. Oke, gacor parah sih ini. Vettel kembali ke posisi 2 memang ya. Memang ada di posisi 2. Ini sains ilmu pengetahuan alam. Gue gak paham sih. Ini udah ciri khasnya Ferrari. Gue gak paham lagi harus bilang apa. Dan harus sekesal apa gue sama Ferrari. Gue keselnya karena peduli gitu ya. Kenapa kayak gitu? Karena ini kok bisa sama kayak di kehidupan nyata gitu. Ferrari seancur ini, strateginya masa
lu hujan pakai ban soft. Ini lihat masalahnya ya. Ini treknya udah 1,23 yang mengharuskan lu harus ganti ke ban intermediate dan lu memilih untuk pakai ban soft. Kurang ajar ya. Kayak gua udah bilang tadi ya di awal gua gak bakalan ngepur, gak bakalan ngepush. Meskipun tadi Vettel sempat kepencet ya, gue tadinya pengen ngepush tapi gue urungkan niat jadi gak jadi gitu ya. Dan ini dia hasilnya. Vettel yang tadi sempat gue setting untuk ngepush, gue urungkan niat jadi gak jadi intinya ya. Sedikit lagi guys, untuk Mick Schumacher sedikit lagi akan mengoverlap Perez, terus juga Leclerc, terus juga Russell. Tiga pembalap lagi sebenarnya ya untuk bisa last lap, untuk bisa membantai semua pembalap. Ini memang tidak terjadi karena track Monza ya, ini semuanya berusaha untuk bisa bekerja keras mendapatkan hasil yang terbagus, benar-benar nge-push mobilnya, dan ini dia yang terjadi. Semuanya bisa nge-push, terutama Red Bull, Mercedes, dan juga Ferrari. Salah satu pembalapnya berhasil ngacir, sisanya kena bantai gitu ya. Ada yang kena dua kali overlap, dan ini dia yang satu kali overlap, hampir semuanya ke bantai sekali lagi. Dan hanya misalkan tiga pembalap doang yang tidak kena bantai ya. Dan menuju parabolika guys, kelihatan ya ada Perez, ada Russell, ada Leclerc di sini di posisi 3, 4, 5 dan Mick Schumacher tidak terkalahkan. Di posisi pertama kembali kali ini, here we go. Mick Schumacher guys, menang. That's the checkered flag. Kurang greget ya kalau misalkan Mick Schumacher gak ngomong. Kalau misalkan ngomong harusnya selebrasi gitu ya kalau udah finish ke satu, apalagi ini mah malah Vettel lagi yang ngomongnya. Kita lihat nih, ini pasti ngomong Vettelnya. Here we go, ini dia P2 gitu guys. Over the line. Car was great this afternoon, thank you. Tuh kan? Very good, solid race. Okay. Drive offline, save you. Gua bilang juga apa guys, emang masterpiece ya Vettel. Kalau urusan finish line pasti gacornya bukan main dan ada di posisi... maksud gua ini ya, bisa ngomong gitu ya. Beda kayak Mick Schumacher gak bisa ngomong kalau udah balapan. Gak paham lagi gue mah. Tapi yang gue harus pahami bahwa memang tidak perlu bicara ya untuk bisa membuktikan sesuatu. Cukup lu buktikan ya untuk bisa membuat orang lain berhenti bicara ya. Ini dia Mick Schumacher guys, gak perlu banyak bacot. Satu dia. Duanya Vettel, tiganya ada Russell ya. Russell ini mukanya enggak berdesu kayak Leclerc dan lain-lain. Ini kayaknya flat, cuman Mick Schumacher masih enak dipandang. Beda kayak Charles Leclerc yang enggak tahu kenapa, gue juga enggak paham. Kayak flat aja dan enggak enak buat dilihat ya guys ya. Beda kayak Mick Schumacher yang memang dia juara sih. Jadi fun aja, Vettel juga sama gitu ya. P2 juga tapi ya bahagia gitu ya. Dan ini dia untuk urusan balapan di seri kali ini, Mick Schumacher 1, Vettel 2, George Russell 3. Harusnya ini kegeser. Oh enggak, belum guys. Masih ketinggalan 8 angka ya antara Sebastian Vettel dan George Russell. Gua rasa ini kita akan lihat balapan berikutnya yang pastinya akan seru. Mudah-mudahan aja gak ada hambatan untuk recording di hasil result video ini. Karena ketika gua main gak ada hambatan, tapi ketika gua lihat recordingnya, kurang ajar, pengen nampol parah ya. Dan berasa kayak pengen meledak gitu aja. And it's more than one car. Oke, itu dia. Terima kasih banyak buat yang sudah nonton video ini. Jangan lupa buat like, comment, share, subscribe. Kita bakal ketemu lagi pastinya di next video. Ramein kolom komentar. Kira-kira kita bakal langsung lanjut F1 Manager 23 atau gimana ya? Nah, kayaknya gua bakal buat voting. Menurut kalian gimana ya? Ramein kolom komentar. Kita ketemu lagi next video. See you guys. Bye-bye, coy.